السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أصلي وسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخواتي في الدين أعزكم الله, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas satu pembahasan yang mudah-mudahan cukup berarti di dalam hidup kita, yang kalau kita resapi dengan baik pelajaran ini akan merubah visi dan paradigma kita dalam memandang dunia dan akhirat. Di mana kita tahu bahwa hasil dari pandangan kita terhadap sesuatu itu sangatlah menentukan terhadap sikap kita, karena sikap kita itu dibina dari kesimpulan, dari ketetapan, dari hukum yang kita berikan terhadap sesuatu yang kita pandang. Kalau sesuatu itu sudah kita putuskan sebagai baik, maka kita ingin mengambilnya, memilikinya. Kalau sesuatu itu kita pandang buruk, maka kita pun ingin meninggalkannya, ingin menjauhinya. Itu adalah sebuah keputusan. Keputusan itu tidak berdiri sendiri. Keputusan itu dihasilkan oleh apa yang kita simpulkan setelah kita memandang kepada sesuatu. Untuk itu, para ulama ahli fiqih dan ahli usul fiqih menyusunkan sebuah kaidah yang layak untuk kita hafal. Mereka katakan, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Al-hukmu, hukum atau kesimpulan atau keputusan, ala syai'in, terhadap sesuatu, far'un adalah cabang, artinya sesuatu yang dimunculkan, dihasilkan, an dari tasawwurihi, pandangan terhadap sesuatu tadi. Jadi hukum seseorang terhadap sesuatu itu sangatlah tergantung kepada pandangan atau apa yang dihasilkan dari pandangan itu terhadap objek yang ingin diputuskan, yang ingin disimpulkan. Oleh karena itu, di saat ada pertanyaan, kenapa sih saya atau muslimin pada hari ini berbeda kok dengan para sahabat radhiyallahu anhum, berbeda dengan para tabi'in dan para tabi'in rahimahumullah, kenapa kok berbeda? Maka jawabnya sederhana, di mana mereka itu memiliki amalan-amalan, memiliki sikap-sikap, memiliki keyakinan-keyakinan yang semua itu dihasilkan oleh pandangan-pandangan mereka dalam memandang kepada dunia dan memandang kepada akhirat. Hasilnya, mereka itu mengarahkan cita-cita mereka, harapan mereka, tujuan mereka seluruhnya kepada akhirat,
adalah wasilah, media, jembatan, jalan, alat, penghubung untuk membuat mereka berbahagia di akhirat. Sehingga kalau mereka itu kaya, kekayaannya mereka arahkan untuk akhirat. Kalau mereka memiliki sesuatu, maka apa yang dimilikinya itu digunakan sepenuh-penuhnya untuk mengarahkan mereka bisa mendapat kesempatan berbahagia di akhirat. Jadi dunia ini di mata mereka adalah jalan, adalah jembatan, adalah alat, adalah kendaraan, adalah media untuk membuat mereka berbahagia di akhirat. Nah, itu visi mereka terhadap dunia dan akhirat. Sementara kita tidak seperti itu visinya. Kita ini memandang dunia sebagai tujuan kita. Kita menjadi orang yang materialistik, memandang apapun diukur dengan ukuran dunia. Murah dan mahal, penting dan tidak pentingnya sesuatu, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya sesuatu, kemudian dibutuhkan atau tidak dibutuhkannya sesuatu, semua itu diukur dengan bagaimana kita memandang kepada dunia. Sehingga kita ini melebih-lebihkan orang kaya, melebih-lebihkan orang-orang yang memiliki dunia, yang berkuasa di dunia, orang yang dimuliakan dan dihormati karena dunia. Sehingga kita pun ikut-ikutan bersama orang awam itu dalam memandang kepada apapun. Sehingga akhirat itu buat kita bukan tujuan. Akhirat itu bukan target. Akhirat itu hanyalah sesuatu yang merupakan sampingan dari kebutuhan kita. Saya ingin berbahagia di akhirat titik. Kemudian caranya tidak dipikirkan. Karena memang akhirat bukan sesuatu yang kita utamakan. Bukan sesuatu yang kita lebihkan. Kenapa? Karena memang kita tidak menjadikan akhirat itu sebagai tujuan kita. Ini visi kita. Visi kita kepada dunia. Sehingga tema pembahasan kita pada hari ini, kita ingin menjadi seperti as-salafus salih. Ingin seperti para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in tabi'in yang ternyata mereka itu memiliki perlakuan yang tepat, perlakuan yang benar, perlakuan yang penuh dengan hikmah dalam memperlakukan akhirat dan dalam memperlakukan dunia. Sehingga visinya adalah amalan akhirat lebih utama dari amalan dunia. Kalau pembahasan kita nanti dengan membahas ayat dan hadis dalam masalah ini ternyata membuat kita sampai kepada kesimpulan ini, maka dari situlah kita bertolak bahwa ternyata kita sudah punya visi yang sama dengan as-salafus salih. Coba kita uji diri kita. Dalam pandangan ulama terdahulu, dalam pandangan ulama as-salafus salih, berzikir setelah subuh itu lebih penting dari semua urusan dunia. Ini paradigma mereka. Ini cara mereka memandang bahwa apapun yang ditawarkan kepada mereka kalau mesti mengganggu kegiatan mereka di pagi hari, sholat subuh, dilanjutkan duduk, terus berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, melakukan wirid-wirid ibadah, ketaatan, dan sejenisnya sampai terbit matahari. Buat mereka ini lebih penting dari semua urusan dunia. Sehingga kalau ada orang datang punya urusan dunia, nanti saya punya pekerjaan yang lebih penting dari itu. Nah, mampukah kita memandang seperti ini?
Kalau kita jawab tidak mampu, lah itu letak perbedaan kita. Karena kita belum mengutamakan akhirat dibanding dengan dunia. Contoh yang lain adalah sholat tahajud di malam hari lebih utama dari tidur nyenyak. Nah, kita lihat para sahabat, para tabi'in, mereka itu setelah isya sudah tidak punya lagi kegiatan dunia. Mereka tertolong belum adanya listrik pada saat itu, sehingga di malam hari gelap. Maka mereka pun sehabis sholat isya tidur dalam jumlah yang cukup, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Maka tubuh pun telah beristirahat, telah segar kembali pada saat mereka bangun di tengah malam. Mereka pun siap melakukan tahajud untuk mereka lakukan sampai menjelang fajar. Kemudian mereka tidur kembali, istirahat untuk menyiapkan diri, menyegarkan tubuh kembali sampai datang adzan fajar. Nah, mereka memperhatikan kegiatan itu dan mereka mengutamakannya. Dan mereka menganggap bahwa sholat tahajud itu lebih penting daripada tidur nyenyak. Sudah, tidur itu sudah cukup porsinya. Maka mereka berdiri di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar, berzikir. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kegiatan utama buat mereka di malam hari. Kemudian hal yang ketiga, cita-cita dan harapan terarah ke akhirat sejak bangun pagi. Jadi kita lihat as-salafus shalih itu 24 jam satu hari perhatiannya kepada cita-cita mereka, harapan mereka, semuanya ke akhirat. Sehingga apapun, ini ada uang, bagaimana agar uang ini membahagiakan saya di akhirat? Ini ada kendaraan, bagaimana agar kendaraan ini membahagiakan saya di akhirat? Ini ada kesempatan demikian, kesempatan begitu dan begini. Nah, bagaimana kesempatan itu dijadikan alat untuk bisa berbahagia di akhirat kelak? Jadi semua apapun yang ada di dunia itu semuanya dijadikan alat, dijadikan media, dijadikan jalan, dijadikan kendaraan, dijadikan penghubung untuk bisa memungkinkan diri mereka berbahagia. Nah, ini 3 catatan ini sudah cukup buat kita untuk mengukur diri kita. Sudahkah kita seperti mereka? Kalau jawabnya belum, berarti visi kita berbeda dengan visi mereka. Paradigma kita terhadap dunia dan akhirat ini belum sama dengan paradigma as-salafus shalih rahimahumullah ajma'in. Kemudian setelah 3 hal itu menjadi semacam test case, semacam ujian awal buat kita, sehingga kita tahu, oh, di sini letak perbedaan antara saya dengan para ulama as-salafus shalih. Nah, baiklah, kita masuk kepada sebuah ayat, surat Al-Isra, ayat 18 dan ayat 19. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk memiliki visi yang benar terhadap dunia dan akhirat. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Man kana yuridu al-ajilata, barang siapa yang menghendaki
kehidupan al-ajilah. Al-ajilah itu sebuah nama yang Allah berikan kepada dunia, yang artinya sesuatu yang bersegera atau berlangsung cepat dan terburu-buru. Karena kita tahu bahwa dunia ini begitu cepatnya berubah. Dunia ini begitu cepatnya bergerak, sehingga satu hari di dunia ini cukup 24 jam. Sementara satu hari di hari kiamat nanti bisa 50 ribu tahun. Kemudian di api neraka dan di surga nanti, setiap satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Satu harinya kita itu sangat bergantung kepada matahari. Sementara begitu hari kiamat terjadi, maka matahari itu hancur. Dunia ini pun hancur. Sehingga bumi ini pun hancur. Maka di saat nanti kita berada di bumi, bukan bumi ini lagi. Bumi yang lain, yang bumi itu hanya sekedar berfungsi sebagai kuburan manusia. Maka pada saat itu, satu hari 50 ribu tahun namanya. Seperti termaktub di surat Al-Ma'arij ayat 4. Kemudian kita lihat, dikatakan man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menghendaki dunia semata-mata. Ajjalna lahu fiha ma nasha, maka kami akan segerakan untuknya di dunia ini ma nasha, apa yang kami kehendaki, kami berikan apa-apa yang diminta oleh manusia, diambisikan oleh manusia, yang Allah kehendaki itu diberikan kepada mereka. Liman yuri, bagi orang yang Allah mau. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kemudian kami jadikan untuknya api neraka jahannamlah yang akan membakar dia. Akibatnya dia akan ada dalam keadaan terhina dan menyesal. Kita lihat ini akibat dari seseorang salah bercita-cita, salah meletakkan harapan, akibatnya dia menjadikan dunia ini segala-galanya. Dunia ini jadi tujuannya, akhirat dilupakannya. Maka Allah pun menjadikan dia dapat apa yang Allah maui dalam dunia ini. Tapi di akhirat nanti tidak ada bagian lain untuk dia kecuali api neraka jahat. Pada ayat yang ke-19 dari surat Al-Isra ini disebutkan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, artinya kehidupan akhirat ini dijadikan sebagai harapan dan cita-citanya. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cita-citanya di akhirat itu. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada hari akhirat itu, yakin walaupun hari akhirat itu tidak dilihatnya, tidak didengarnya, tidak dirasakannya, tapi dijadikannya dengan iman yang kuat kepada hari akhirat. Itulah cita-cita saya. Surga dengan segala keindahannya itu benar-benar jadi impian dan harapannya. Neraka yang begitu dahsyat menjadi sesuatu yang dihindarinya. Dia beriman kepada itu semua. Dia yakin kepada adanya hari balasan, pengadilan, adanya dibagikannya lembar-lembar amalan setiap manusia. Semua orang akan dipertanyakan kepadanya tentang apa-apa yang diamalkannya selama di dunia. Itu semua diyakininya. Wa huwa mu'minun,
dia dalam keadaan beriman kepada itu, walaupun dia tidak melihat, walaupun dia tidak mendengar, tapi dengan iman dia meletakkan cita-cita, dengan iman dia meletakkan harapannya kepada akhirat. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya itu terpuji, usahanya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disyukuri, akan dibalas dengan balasan yang tidak terhingga. Jadi kita melihat di surat Al-Isra ayat 18 dan 19 ini, kita dibimbing oleh Allah untuk meletakkan cita-cita yang benar. Karena cita-cita itu harus benar. Jangan sampai kita ini salah bercita-cita. Karena awal dari kesalahan kita di dunia ini adalah kita salah dalam memandang kepada dunia dan salah dalam memandang kepada akhirat. Di saat seseorang itu menjadikan akhirat adalah cita-citanya dan dunia ini adalah alat untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya di akhirat, maka dia telah bercita-cita dengan benar. Namun, di saat dia mengenyampingkan akhirat dan dia menganggap bahwa dunia segala-galanya, dunia itulah final, akhir dari semua kehidupan, dan dunia ini adalah sesuatu yang dia curahkan segenap perhatiannya, segenap usahanya, segenap apapun yang dimilikinya diarahkannya untuk senang di dunia ini, berbahagia di dunia ini. Maka orang inilah yang telah salah dalam meletakkan cita-cita. Kemudian kita lihat berikutnya. Kalau tadi surat Al-Isra ayat 18 dan 19, kita masuk sekarang kepada sebuah hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, di antaranya di kitab Sahihul Jami' dan di kalau pada Sahihul Jami' di jilid 5 halaman 351. Adapun pada buku beliau Al-Ahadits Sahihah silsilah itu di nomor 950. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW membawa kita dalam memandang kepada dunia dan akhirat. Man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang akhirat itulah yang jadi cita-citanya, harapannya, perhatiannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan ada di dalam jiwanya. Kita lihat ini. Kalau kita bertanya, sesungguhnya apakah kekayaan itu ada pada materi atau ada pada yang lain? Maka jawabnya bahwa kekayaan itu sesungguhnya ada di dalam jiwa. Di mana kekayaan itu wujudnya adalah kesiapan untuk bisa merasa cukup dan bisa merasa puas. Jadi kekayaan itu adalah kesiapan jiwa untuk bisa merasa puas dan merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Adapun di saat kekayaan itu diletakkan di luar jiwa, seseorang ingin merasa kaya dengan materi, ternyata terbukti tidak ada satu orang pun yang dipuaskan dengan harta dan benda. Tidak ada orang yang kita dapati menganggap dirinya telah kaya raya.
Kenapa? Karena dunia ini tidak pernah mampu memuaskan orang, mencukupi orang. Semakin kaya, semakin haus, semakin lapar dia dengan dunia ini. Sehingga jangan heran kalau orang membuat perumpamaan bahwa dunia ini ibarat air laut yang tidak ada orang merasa puas, merasa dirinya telah minum, selesai karena telah meminum air laut. Dia tidak dipuaskan oleh air laut. Jadi pada akhirnya, bahwa orangnya menjadikan akhirat itu sebagai cita-citanya, sebagai harapannya, maka balasan pertama yang Allah berikan kepada dia adalah Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam jiwanya. Wa jama'a lahu syamlahu. Kemudian curahan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang bercita-cita benar, wa jama'a lahu, dan Allah kumpulkan untuknya syamlahu, kekuatan dirinya. Dia akan merasa percaya diri, punya rasa percaya diri. Dia merasa bahwa dia itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan perlindungan dari Allah, akan mendapatkan rezeki dari Allah, akan mendapatkan jawaban dari Allah, akan dibantu oleh Allah. Sehingga dia itu merasa kuat. Kenapa? Karena Allah jadikan dia merasakan bahwa tubuhnya siap mendukung dia. Apapun yang ada pada dirinya siap mendukung dia. Termasuk yang sangat diharapkan adalah Allah mendukung dia. Wa atadhu dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia pun akan datang kepadanya dalam keadaan bertekuk lutut. Jadi dunia akan datang menghampiri dia dalam keadaan tidak bisa menolak. Dia harus patuh kepada Allah untuk tunduk patuh kepada manusia yang benar cita-citanya. Manusia yang menjadikan akhirat itu menjadi cita-citanya. Jadi kita bayangkan bahwa akhirat dan dunia itu ibarat dua perempuan yang kedua-duanya menuntut cinta. Akhirat minta dicintai dan dunia minta dicintai. Kedua-duanya saling cemburu. Akhirat mengharapkan kepada manusia untuk memberikan cintanya seluruhnya kepada dia. Dan itu dibenarkan oleh Allah. Sehingga dunia harus tekuk lutut di hadapan manusia, walaupun manusia tidak mencintai dia, tidak mencintai dunia, tapi dia harus datang kepada manusia, memberikan apa yang harus diberikannya kepada manusia dalam keadaan terpaksa. Bukan karena cinta. Karena dunia tidak mencintai orang yang tidak mencintainya. Tapi dia harus melakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada alasan buat dia untuk tidak memberikan apa yang harus diberikannya kepada manusia ini. Nah, ini tiga pemberian yang Allah berikan kepada seseorang yang telah benar dalam meletakkan cita-cita. Kemudian, wa man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi. Dan barang siapa yang menjadikan dunia adalah cita-citanya, harapannya, ja'alallahu faqrahu, Allah jadikan kefakirannya, kemiskinannya, baina 'ainayhi, ada di antara dua matanya. Artinya apa? Artinya
dia akan selalu berpikir dengan menggunakan akal. Dia kemarin berharap, aduh alangkah baiknya nasib saya kalau gaji saya 1 juta rupiah bisa keluar. Saya ini hidup dalam keadaan tidak enak, katanya, nyari pekerjaan susah. Maka ternyata gajinya keluar 1 juta rupiah. Setelah didapat uang itu, apa yang terjadi? Dengan matanya dia melihat kepada orang. Oh, insinyur fulan ternyata gajinya 2 juta rupiah. Oh, profesor fulan gajinya 10 juta rupiah. Kok saya kecil banget cuma 1 juta rupiah? Maka dia pun berhayal, alangkah indahnya nasib saya kalau gaji saya itu sama dengan insinyur fulan, yaitu 2 juta rupiah. Ternyata Allah takdirkan dia pun dapat 2 juta rupiah per bulan. Maka apa yang terjadi? Pada saat dia menerima gaji yang 2 juta rupiah per bulan itu, ternyata seleranya pun meningkat. Yang tadinya makan dengan tempe, dengan tahu, sekarang berubah seleranya pizza, Kentucky, dan sejenisnya. Maka uang 2 juta rupiah itu jadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dia pun mulai memandang kepada orang lain. Aduh, kata dia, apa sih angka 2 juta itu? Tidak berarti. Lihat musik pula, dilihatnya orang lain. Dengan matanya dia memandang dan berpikir bahwa saya ini 2 juta tidak bisa berbuat apa-apa untuk memuaskan diri saya. Alangkah indahnya nasib saya kalau saya bisa mendapatkan gaji 5 juta rupiah. Maka ternyata Allah pun memberi dia. Dia pun ternyata naik gaji, mendapatkan 5 juta rupiah. Tapi dia pun meningkat seleranya. Dia senang jalan-jalan. Dia senang bersenang-senang dengan keluarganya, dengan orang lain, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ternyata 5 juta rupiah jadi tidak berarti. Tidak bisa menutup kebutuhannya. Tidak bisa memuaskannya. Mulailah dengan matanya dia memandang kepada orang lain yang lagi. Memandang kepada orang lain yang gajinya 10 juta rupiah. Nah, ini contoh. Bagaimana seseorang itu dibalas oleh Allah karena cita-citanya sama. Dia tidak memiliki kekayaan di dalam jiwanya yang membuat dia itu bisa puas, bisa merasa cukup, bisa tertutup kebutuhannya. Tidak. Dia selalu menggunakan matanya melihat kepada orang lain. Di saat seseorang itu dalam hal dunia memandang ke atas, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Di saat seseorang merasa sakit, maka dia memandang kepada orang yang tidak sakit. Maka hasilnya apa? Dia pun merasa kecil hati. Coba kalau dia memandang ke bawah, dia pergi ke rumah sakit, dia lihat, oh ternyata orang yang sakit dia betul-betul tersiksa. Maka dengan begitu dia bisa bersyukur, alhamdulillah, saya ini tidak seberapa dibandingkan dengan si fulan yang sengsara. Di saat seseorang itu mendapatkan gaji 1 juta rupiah, dia tidak memandang kepada orang yang ada di atasnya yang bergaji 2 juta, 5 juta atau 10 juta rupiah. Dia pandang kepada orang yang ternyata gajinya hanya 600 ribu rupiah. Alhamdulillah, dia bisa hidup dengan 600 ribu rupiah, maka saya pun harus bisa hidup dengan 1 juta rupiah. Dia pun bersyukur kepada Allah
dia pun menikmati rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa farraqa 'alaihi syabba. Kemudian balasan yang kedua dari Allah kepadanya adalah Allah cerai-beraikan kekuatan dirinya sehingga dia tidak punya percaya diri, hancur rasa percaya dirinya. Dia pun tidak mendapatkan bantuan dukungan dari Allah. Karena dia melupakan Allah, Allah pun melupakan dia. Kemudian dia merasakan bahwa tangannya tidak mampu, matanya tidak mampu, lidahnya tidak mampu, maka dia harus bersandar kepada orang. Mulai dia itu membesar-besarkan manusia, membesarkan orang kaya, membesarkan orang yang punya jabatan, orang yang berkuasa dan sebagainya. Maka itu yang dibesar-besarkannya, dan dia menjadi orang yang bersandar kepada manusia, kepada dunia. Dia pun jadi orang yang lemah. Kenapa? Karena Allah meninggalkannya. Kekuatannya Allah cerai-beraikan, sehingga hal yang paling penting, modal yang paling penting buat dirinya, yaitu percaya diri, sudah tidak ada lagi. Kemudian balasan yang ketiga, walam yatihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan tidak datanglah kepada dunia dan tidaklah datang kepada dia dari dunia ini kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan. Artinya yang akan sampai kepada dia adalah pokok dari pemberian Allah tanpa barokah. Tidak ada unsur barokah. Kita tahu barokah itu gambarannya A dan B itu memiliki waktu yang sama, merasakan satu jam. Si A merasakan satu jam, si B merasakan satu jam yang sama. Si A merasakan dalam satu jam yang 60 menit itu banyak manfaat dia dapat, banyak nikmat dia rasakan, maka dia pun mendapatkan barokah dengan itu. Kenapa? Karena ada unsur manfaat, unsur nikmat yang begitu banyak dalam tempoh 60 menit. Si B dalam 60 menit yang sama ternyata tidak banyak manfaat yang dia dapat, tidak banyak nikmat yang dia dapat. Padahal sama, ini 60 menit, ini 60 menit, sama waktunya. Terasa begitu cepat dunia ini bergerak. Tidak banyak apa yang bisa dia ambil dari dunia ini, tidak manfaat, tidak nikmat. Maka itulah orang yang kehilangan barokah. Itu kalau bicara soal waktu. Begitu pula bicara soal rezeki. Seseorang merasakan uang 100 ribu rupiah. Si A dapat 100 ribu rupiah. Si B sama, di waktu yang sama dapat 100 ribu rupiah. Ternyata si A dapat 100 ribu rupiah itu terasakan dengan uang 100 ribu. Banyak manfaat dia dapat, banyak nikmat dia bisa rasakan dengan 100 ribu itu. Tapi si B rasanya uang 100 ribu itu bukan apa-apa. Manfaatnya begitu sedikit, nikmat pun begitu sedikit, dia pun meremehkannya dan menganggapnya seperti tidak pernah ada. Maka itulah orang yang tidak mendapatkan barokah. Kita lihat barokah itu dilihat dari manfaat dan nikmat yang bisa didapat oleh seseorang di dalam waktu yang sama, di dalam rezeki yang sama. Maka kita lihat balasan dari Allah terhadap orang yang menjadikan dunia ini sebagai cita-citanya, bahwa dia itu akan mendapatkan rezeki sama seperti yang lain, mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang lain, sama, tapi tidak mendapatkan barokah. Dia hanya mendapatkan pokoknya saja dan dia tidak mendapatkan barokahnya. Maka kita lihat di sini, ini Rasulullah SAW membimbing kita.
agar kita ini benar dalam meletakkan cita-cita. Bahwa kita ini harus menjadikan akhirat itu sebagai cita-cita kita, sebagai harapan kita. Maka balasan dari Allah tiga macam. Yang pertama adalah kekayaan di dalam jiwa, sehingga dia merasa puas dan merasa cukup dengan apapun pemberian Allah. Yang kedua adalah terkumpulnya kekuatan dirinya, sehingga dia memiliki rasa percaya diri dan merasa didukung oleh Allah, didukung oleh dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah Allah jadikan dunia bertekuk lutut kepadanya. Walaupun dunia tidak mencintainya, tapi dunia harus memberikan apapun yang Allah telah tentukan untuk diberikan kepada orang yang